Profil Nabila Isma kekasih Emeril Khan Mumtaz, banjir prestasi, usia, pendidikan, hingga pekerjaan. Mengenal Nabila Isma, kekasih Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Ridwan Kamil yang kini hilang di Sungai Ar, Swiss. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut hilang terseret arus sungai di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. Sejak insiden hilangnya Eril mencuat, sang kekasih Nabila Isma yang juga ikut disorot. Bahkan warganet ramai menyerbu Instagram pribadinya untuk mengirimkan doa dan dukungan. Berikut profil Nabila Isma yang merupakan kekasih sekaligus aktivis muda yang bergerak di perlindungan anak dan perempuan. Nabila Isma merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran Angkatan 2019. Wanita kelahiran 8 Mei 2000 tersebut ternyata pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Anak Nasional tahun 2017 sampai 2018. Lewat unggahan Instagram pada 18 Oktober 2016, Nabila pernah memperlihatkan momen menjadi menteri. Tak hanya berparas cantik, Nabila juga mendapat kesempatan bertugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di KPPA. Sementara itu, ia aktif dalam komunitas anak-anak bernama CDEF Metamorfosa yang juga mengantarkannya memperoleh penghargaan Asoka Young Change Maker 2021. Tak hanya aktif berkegiatan dalam bidang akademik, pada tahun 2014 Nabila pernah mengikuti ajang pemilihan model gadis sampul dan juga diketahui aktif sebagai bintang iklan beberapa merek produk ternama. Wajah Nabila ternyata kerap warawiri di layar kaca. Ia pernah menjadi model untuk sejumlah brand, mulai dari susu, motor, hingga lipstik. Nabila juga aktif menggunakan media sosialnya. Hingga artikel ini ditulis, Nabila telah meraup 10.000 lebih followers di Instagram. Lebih jauh, Nabila Isma ternyata memiliki talenta lain, yakni di bidang akting. Ia sempat membintangi webseries berjudul Inspirasi. Kemampuan aktingnya itu ia perlihatkan lewat unggahan di Instagram pada 1 Juni 2020. Deretan kegiatan lainnya yang pernah diikuti. Pemilihan model gadis sampul 2014. Indonesian Youth Representative for the Third World Conference on Disaster Risk Reduction 2015. Indonesian Representative for the Fifth ASEAN Children Forum, the ASEAN Secretariat 2018. Jabar Future Leader Scholarship Jalur Prestasi Akademik S1 2019. Kampus Ambassador Ganesha Student Innovation Summit 2020 sampai 2021. Kampus Ambassador Skill Up 2020 sampai 2021. Student Intern Detikcom 2021. Alsa LC Unpad 2020 sampai 2021. Legal Intern Telkomsel Area Jawa Barat 2022 sampai saat ini. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.